sibuk menghitung anak-anaknya semuanya dipastikan akan menang. Gempa yang baru saja terjadi terlalu mengejutkan. Beberapa orang kelas sekolah kita dan meningkatkan kemanakan kepada sekolah dan guru. Untuk itu, penanganan saya serahkan kepada Ketua Tim Siaga Bencana TKD Model. Terlihat di sana, segera tenangkan semua warga sekolah dan lakukan penyisiran di ruang-ruang kelas. Pastikan tidak ada siswa yang tertinggal. Dan untuk koordinator bidang, lakukan penanganan awal sesuai SOP yang ada. Bisa dimengerti. Siap, Perdana Menteri. Segera laksanakan. Siap, rat. Luar. Jalan. Dengan kejadian gempa yang berdampak di TKD Model, kami mengharap kehadiran Pak untuk membantu warga dan pemerintah provinsi. Sesuai dengan sadarati. Berita dari Pak Fahad. Dan juga tim data segera menyisir pemerintah yang diperlukan untuk menangani segera dan semua siap di kota masing-masing untuk penanganan korban di TK dan SD Bundar. Ya, Pak. Siap. Ya, siap, Pak. Anggotanya untuk melakukan penyisiran dan lain sebagainya mengkondisikan yang ada di lapangan. Kemudian untuk Bapak Ibu Guru, karena situasi darurat, kami mohon pada Bapak Ibu Guru untuk membawa anak-anak ke barak untuk yang TK kelas 1, 2, 3 di sebelah utara. Untuk itu dipersilakan dibantu dan dikoordinir oleh tenang dengan tertib dan setelah sampai di tenda. Ya, silakan masuk. Bongkar Maruna, Pak. Anak-anak mulai menempati tenda-tenda, tenda-tenda pengungsian. Ini hanya gempa tadi, ada empat ruang yang atasnya roboh dan kondisinya rusak parah. Di ketiga ruang, amat terlihat itu terlambat bagus. Terima kasih. Laksana penanggungan bencana sistem gempa kami. Untuk Windows 14 kemahaman di bawah. Harapan untuk anggota diri mas Majinah berkoordinasi dengan datang dari Wedo Martani. Mereka akan membantu kita, membantu TK dan SD Model Sleman untuk menangani bencana. Pasukan bencana, pasukan aman dari desa Wedo Martani. Alhamdulillah dari desa Wedo Martani berdatangan untuk membantu kita. Setelah sampai tim dari Wedo. Ya, di sini bayi satu ada taruna. Baik, laporan diterima segera. Informasikan bahwa gempa baru terjadi dengan kekuatan 5,6 skala Richter. Terlihat tim unit lak dari Wedo Martani melakukan bantuan untuk melakukan penyisiran di kelas-kelas yang telah terjadi. Masyarakat untuk tidak panik, segera minta bantuan Polsek, Koramil, dan Puskesmas setempat untuk merapat ke lokasi terdampak guna membantu penanganan korban untuk mencari korban-korban yang masih tertimbun di bawah reruntuhan. Dan kami akan segera kirimkan ambulans dan peralatan medis. Terima kasih.
siam. Satu ya. Dan puskesmas, maka terlihat berdatangan, mulai berdatangan bantuan yang diminta untuk membantu dari Polres menyelamatkan warga-warga TK SD Modern Sleman. Kepala sekolah siap menerima laporan dari Polsek Ngemplak, Koramil Ngemplak, Puskesmas Ngemplak, dan BPBD Kabupaten Sleman. Terlihat tim dari Polsek, BPBD, Puskesmas, dan Koramil menghadap kepala sekolah untuk membantu pengamanan korban. Terima kasih atas kedatangan dan bantuan yang diberikan. Sekolah kami mengalami kerusakan beberapa kelas dan kemungkinan masih ada anak didik yang ada di bawah perlindungan. Untuk itu kami mohon bantuan Bapak semuanya untuk bergabung dengan tim siaga sekolah membantu penanganan korban dan penyelamatan aset sekolah yang bisa diselamatkan. Demikian bisa dimengerti. Untuk selanjutnya secara teknis kami mohon Bapak berkoordinasi dengan Ketua Tim Siaga Jadi selanjutnya di mohon bantuan untuk dari keamanan mengamankan lokasi, terlihat semuanya aman. Kemudian dari tim kesehatan juga untuk membantu dalam kesehatan. Kemudian dari yang lain langsung menuju ke tempat atau pada masing-masing untuk membantu penanganan pada siang ini. Terima kasih. Siap. Melakukan pembelajaran darurat, maka seluruh tim melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kondisi darurat. Ketua komite dari SD Model dibawa untuk menghadap kepala sekolah karena kepanikan. Kami mewakili orang tua murid ingin menanyakan kondisi anak-anak kami. Kami terlalu panik ini. Saya laporkan ke Ibu. Siap. Hanya dapat anak yang mengalami luka-luka, tetapi semua biaya perawatan ditanggung pemerintah lewat BPBD. Tetapi masih tetap selamat. Alhamdulillah terlihat.